Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Bersama sahabat Umar, pagi ini Umar akan bawa antum semua untuk jalan-jalan ke tempat yang wanita paling idam-idamkan. Setiap kalau bisa setiap pulang ke situ. Sebentar kita ketemu di mana tempatnya, Bu Eka yang tahu. Mana Bu Eka? Di mana? Di jalan apa sih? Itu pasti di Palupi. Oh, di Palupi jauh ya. Pokoknya kita cuma menikmati saja perjalanannya dengan Haji ya. Dan di belakangnya ada Ibu Haji Rahasia, Ibu Haji Herlina. Hari ini tidak lengkap personilnya karena sebagian ada yang liburan ambil cuti. Ibu Haja Fitria ambil cuti memaknai hari-harinya dengan keluarga di Luwuk. Pasti sekarang ini lagi makan ikan dengan beras merahnya. Dengan beras merahnya. Karena dia beliau itu penikmat ikan. Pokoknya dia masak ikan apa saja. Dan tadi Ibu Haja Rosna ini tadi minta izin untuk stay dulu di rumah bersama keluarga. Pokoknya enak-enakin, nikmati hidup. Insya Allah mudah-mudahan berkah bersama seluruh keluarga, bersama teman-teman yang lagi beraktivitas tetap sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua, harusnya Umi Mar juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Robbal Alamin. Nanti kita ketemu di tempat tujuan kita di Palupi. Oh, di sini ada. Tuh. Saya kasih masuk mobil ya. Saya kasih masuk ya. Supaya dia tidak panas. Assalamualaikum. Mari. Sudah janjian tuh tadi. Nah, krimbatnya 80. Gunting rambutnya 23, gunting cuci rambut 70, cuci rambut 50, paketnya kayak begitu, facial juga begitu, totok masker wajah 50. Ya mana yang sekalian krimbat, sekalian ya mana? Kalau kita mau yang itu, ya. Oh gitu. Ya? Produknya membedakan. Oh, produknya. Kalau yang bagus yang sana itu saya. Yang mana? Itu. Oke, kita mulai treatmentnya. Kami tidak mau antri. Bersamaan. Berarti empat. Berarti empat. Ada siap tempatnya empat. Dia sudah siap untuk dikrimbat, di facial, ditotok, dan sebagainya. Perawatan yang sangat sederhana supaya kita kembali fresh. Apakah dibuka semua? Apakah siap untuk treatment hari ini? Siap. Saya tadinya tidak mau. Tidak ragu-ragu. Tidak, karena pelayanannya kayaknya bagus. Dia pakai anu tuh tertutup. Kita berarti kita krimbat dulu. Sudah itu di pesan. Tidak mau. Gue kamu cerita. Oke, tutup dulu nanti selesai. Nah, ceritanya kita sudah di sini di Salma Salon. Nah, letaknya di mana ya? Palupi saja. Di Palupi. Dan di sini sebetulnya jalan ekonomis, harganya terjangkau, pemirsa. Oh, Jalan Pobongo 2. Pobongo 2. Tepatnya Jalan Pobongo 2. Nanti sebentar ini setelah selesai kita di krimbat, facial, totok wajah dan sebagainya, insya Allah kita akan memperlihatkan hasilnya. Apakah lebih ceria sekarang? Tadi Umi cantik sekarang. Ataukah? Karena dia kan sudah anak.
Saya sudah bergaya pakai make up. Lihat saja nanti pemirsa, apakah lebih cantik daripada yang sekarang atau akan lebih pucat karena macam-macam ibu-ibu. Negaji? Review setelah selesai ya? Siap? Siap. Oke. Okay. Pemirsa, sahabat Umar, akhirnya kami sudah selesai. Perawatannya tadi cuma enggak bisa di shoot, kenapa? Karena semua pada lepas baju dan adanya di kamar. Coba kita lihat Dengaji hasilnya seperti apa. Oke. Hasilnya bagaimana Dengaji? Saya kelihatan pucat karena habis luluran, habis di apa sih, tutup wajah ya, dan apa tadi sunat, terus masker seluruh masker badan, badan message, lalu apa lagi itu aja, krimbat satu paket gitu, semuanya kayaknya begitu ya. Dan mandi terakhirnya, lalu dikeringkan semuanya, dan sekarang sudah stay, sudah siap lagi untuk pulang ke rumah. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.